Wallahu alam bisawab. Inilah sejam setengah waktu manasik kita dan bermanfaat jamaah. Nanti insya Allah habis asar kita akan praktekkan. Kayaknya cerah nih ya. Ah. Kita akan praktekkan pada ya, tempatnya ya. Supaya gambaran Anda lebih jelas. Ka'bahnya, makam Ibrahimnya dan lain sebagainya. Silahkan. Pertanyaan dulu kah? Silahkan uh, silakan uh, itu silakan bapak-bapak ibu-ibu mungkin bapak-bapak dulu yang mau ngambil snack ke belakang. Oh, kalau iya. Nanti gantian. Silakan. Uh, silakan yang stry. ada pertanyaan boleh diam dulu di sini yang mau bertanya karena bentar lagi kita mau masuk salat asar. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bapak Bapak atau Ibu Ibu yang di mau bertanya. Di bagian ihram, di bagian mikot, insya Allah cukup aja semua Di bagian sa'i, di bagian tahalul, lima bahasan. Silakan kasih mic nya akhi, kasihkan mic nya akhi. Pan pan, mic nya ke mas itu pan. Uh, Ustad ada pertanyaan bagaimana niat untuk mengumrohkan orang lain? Ah bagus, uh, Bapak Ibu jamaah sekalian, mukmulah santai sampai makan snack. Jadi diantara cara mengumrohkan orang lain atau juga menghajikan orang lain, belum sebutkan syaratnya dulu ya. Ketika anda ingin mengumrohkan orang lain, anda sudah umroh untuk diri anda sendiri, oke? Okay. Kedua, Anda mengumrohkan hanya bisa satu orang. Satu orang yang mengumrohkan untuk satu orang yang diumrohkan. Tapi Ustaz, ulun hendak abah lawan mama ulun, berarti Anda ulang lagi. Ya. Mungkin yang pertama Anda mengumrohkan abah dulu. Selesai dengan rututan ibadah seperti tadi. Masih ada tenaga Anda besok ulang lagi sekarang mengumrohkan mama. Ingat yang diumrohkan itu adalah satu orang yang masih hidup tapi nggak mampu untuk melakukan ibadah ini, dua yang jelas orang yang sudah mati. Ulun di setiap umroh ulun, bukan di setiap ya, seringnya itu mengumrohkan orang lain. Nini kah, kai kah, kah? Ulun tanya tuh abah tuh. Siapa bah yang belum bah? Siapa namanya bah? Karena untuk ulun pribadi, ulun sudah oke. Okay. Maka caranya adalah, bapak ibu yang memuliakan momennya adalah ketika Anda menyampaikan atau Anda menyebutkan niat tadi, ketika Anda ihram dengan menyebutkan maka sambung dengan "an", "ya Allah, ya Tuhanku, aku penuhi panggilanmu, aku ingin umroh untuk..." Labbaik Allahumma umratan Labbaik umratan Terserah Labbaik Allahumma umratan An Sebutkan nama orangnya dan binnya Misalnya gitu ya Ulun hendak mengumrohkan almarhum mama ulun umratan An Wartini binti mastur Jalan Selesai Sebutkan namanya saja Tapi ketika anda Ihram Ketika anda berniat ingin masuk nusuk atau ibadah tersebut Dalam hal ini adalah umroh Atau mungkin ada suatu saat anda umroh dan haji sekaligus kiran. Atau anda kemudian haji saja Haji ifrat misalnya Misalnya haji saja Labbaikallahumma hajjan Ya Allah ya Tuhanku Aku penuhi panggilanmu Aku ingin melaksanakan ibadah haji An dari Misalnya ulun tadi mau Menghajikan mama ulun An wartini binti Mastur. Bismillah, selesai. Baru baca doa tadi. Fa habasani habastani. Supaya ketika mungkin di perjalanan naudzubillah, ulun enggak bisa melanjutkan padahal belum sampai Mekkah ulun gak kena denda karena sudah ulun berikan syarat di awal ya Allah, kalau aku terhalang dari sesuatu, maka disitulah terakhir yakni tahallulku atau aku berhenti. Jadi seperti itu ya. Anda sebutkan niatnya tadi ini ketika ihram, an sebutkan nama orang yang anda ingin umrohkan dan binti atau binnya wallahu alam bisa jadi satu orang untuk satu orang satu orang ketika ingin mengumrohkan dia sudah pernah umroh untuk dirinya sendiri satu orang ketika ingin menghajikan dia sudah haji untuk dirinya sendiri jamaah zaman ulun dulu kuliah yang beginian itu juga ada yang mempermainkan yaitu mengumrohkan atau menghajikan orang banyak sekaligus ini tidak boleh <tuh> ya sepuluh orang dia rapel lima orang enggak boleh satu orang untuk satu alam bisa kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, silakan ada yang bertanya biar kita mulai saja sambil menunggu yang lain Mungkin ibu-ibu mengenai sholat di pesawat atau tentang oh sudah ada ya oh ada pertanyaan tertulis mungkin akan dijawab dulu oleh Ustaz. Ya. Eh? Oh ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan cadar yang harus dilepas, apakah tidak mengapa meletakkan kain di atas kepala untuk menutup wajah dengan cara diberi peniti boleh boleh nggak apa-apa karena tidak diikat ya walaupun mirip-mirip dengan ikatan ya tapi boleh Allah alam bisa makanya uh, uh, karena pian sudah mepet ya ini untuk jamaah yang bareng ulun mungkin masih lama masih uh, tanggal 3 bisa ditambah layer tipis di khimar pian untuk menjadi penutup wajah. Tapi gabungkan di khimar atau penutup kepala pian. Jadi lebih aman. Uh, istri ulun punya ya karena dibikin memang, dibikin. Kalau di sana memang dijual produknya. Khimar dengan beberapa layer dan layer paling akhir adalah tipis itulah yang untuk menutup wajah. Ulama uh, Saudi Arabia, ulama Saudi Arabia mereka ini levelnya sampai mewajibkan memang walaupun kita tahu pendapat jumhur cadar adalah tidak wajib iya menutup wajah eh wajah itu jumhur harus dibuka tapi yakni dengan situasi dan kondisi Saudi Arabia plus tanpa mengurangi rasa hormat dengan banyak wanita dunia kecantikan perempuan Arab itu luar biasa ya makanya fitnahnya luar biasa jadi mereka sampai level mewajibkan Kenapa? Situasi dan kondisi alam bisa Makanya rata-rata ketika umroh Mereka menggunakan Makanya produk itu ada di sana Karena untuk menutupi wajah Untuk menyamarkan wajah Wallahu alam bisa Anda kalau dapatkan nanti Di Saudi Arabia Perempuan wajahnya Arab Tapi nggak pakai cadar Mesti bukan orang Saudi Mesti bukan orang Saudi Arabia Lalu, mengenai halangan wanita, apabila haid belum selesai sampai berangkat umroh, apakah hanya ibadah salat yang terlarang? Bagaimana dengan ziarah ke Raudhah Barakulovik? Sama, mohon maaf, nggak bisa karena Anda akan masuk dan cukup berdiam di Raudhah. Artinya, ada waktu Anda berdiam di Raudhah, maka ini sangat kita sayangkan. Makanya, ada hubungannya dengan... Bolehkah atau bagaimana hukum wanita minum obat penunda haid selama beribadah di Mekah dan Madinah? Berkaitan dengan haji, ulun bahas haji dulu ya. Haji itu yakni e, momennya khusus ya, yaitu tanggal 5 sampai 13 Zulhijjah. Enggak bisa digeser-geser itu. Artinya kalau misalnya bahasan obat penunda haid berkaitan dengan hajian ini ada khilaf sebagian membolehkan karena apa nunggunya lama yang plus aja berapa tahun ah yang plus aja 6 sampai 7 tahun lain kalau orang furoda yang plus aja 6 sampai 7 tahun apalagi yang ONH biasa maka sebagian membolehkan karena apa momennya ini sangat langka susah makanya dia sudah hitung-hitung bahwasanya di tanggal itulah yakni siklus haid dia. Maka sebagian membolehkan untuk minum obat-obatan tersebut untuk menunda. Tapi kalau umroh, maka Anda bisa menentukan kapan Anda berangkat di luar siklus haid. Maka Anda bisa berangkat. Anda bisa menentukan karena umroh sepanjang tahun boleh selama dibuka oleh Saudi Arabia kapan pun boleh. Artinya Anda bisa memilih tanggalnya di luar siklus haid Anda hingga kemudian yakni Anda mudah untuk beribadah. Wallahu alam bisa. Jadi kalau hajian ada perdebatan lah, tapi kalau umroh Anda bisa milih harinya. Hingga kemudian Anda tidak meminumnya. Wallahu alam bisa. Flexible lah ya. Bila ingin membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal bagaimanakah niatnya apakah sama atau beda tadi sudah sudah sebutkan ulang, ulang lagi jadi ketika pian ingin membadalkan umroh badal itu ganti maka pian harus sudah umroh untuk diri pian sendiri dua pian mengumrohkan hanya untuk satu orang tapi ustaz saya ingin kedua orang tua saya berarti pian ulang lagi pian untuk diri pian sendiri selesai tahallul selesai mungkin hari besoknya pian kemudian ihram lagi untuk abah selesai sampai tahalul, besoknya lagi kemudian ihram lagi kemudian ibadah untuk mama sangat capek pastinya tapi momennya mungkin jarang lain kayak ulun ya ini alhamdulillah setiap tahun bisa berangkat kalau mungkin sebagian pian ini mungkin satu-satunya Makanya kita fleksibel untuk orang yang umroh berkali-kali Tapi ingat, jangan sampai kemudian jadwalnya itu mengganggu jamaah yang lain Yang pernah ulun alami, orang itu pengen umroh yang kedua atau ketiga Tapi dia ikut di rombongan city tour di mana di antara yakni titik-titik ketika kita city tour harus nganter dia dulu ke Tanaim. Jauh, belum lagi nunggu Akhirnya sholat zuhur banyak jamaah ketinggalan. Nah ini nggak boleh. Kalau anda ingin mengulanginya, maka anda dildilan deal dengan gaib minta diantar. Anda pergi sendiri dengan pasangan anda minta diantar ditunjukkan mana mikotnya orang yakni maka yaitu ketanim anda ehrom lagi dari sana Bismillah umroh lagi. Caranya adalah ketika anda ihram niat untuk masuk ke ibadah umroh itu dengan doa yang tadi labbaikallahumma umrotan tambahi an yang bermakna dari ya Allah ya Tuhanku aku ingin beribadah umroh untuk atau dari sebutkan namanya belum tadi contohkan dengan nama almarhumah Mama Ulun misalnya labbaikallahumma umrotan an wartini binti mastur jalan atau misalnya, ya ini kakek ulun misalnya. Ya ini, labbaikallahumma umratan an amir hasan bin utuh anang. Terserah. Ya, sebutkan namanya, maka kemudian selesai. Itulah bedanya ketika membadalkan. Hanya menambah nama setelah Anda menyebutkan niat labbaikallahumma umratan an. Dari atau untuk. Baru Anda sebutkan namanya. Dan tidak boleh kemudian satu orang membadalkan umroh banyak orang karena badal ini entah itu badal umroh atau badal haji itu ada yang membisniskan yang pergi satu tapi dirapel semuanya sama dia la umrotan fulan, fulan. fulan bin fulan fulan bin fulan fulan bin fulan nggak boleh satu orang untuk satu orang ketika anda perlu dua orang ulang lagi nanti dari awal bukan dirapel wallahu alam bisa dua Bagaimana dengan pahalanya? Apakah semua akan terkirim or, ke ortu ataukah kita juga akan mendapatkan pahala umroh tersebut? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Untuk yang kita umrohkan dan untuk kita yang melakukan. Kadarnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan pastinya. Wallahu a'lam bissawab. Tiga. E, bolehkah atau bagaimana hukum obat penunda tadi sudah ya atau pernah ya. Bagaimana cara meluruskan niat umroh? Nah ini. Ini berat ya, karena apalagi untuk yang barang urunnya, yang namanya umroh di bulan Ramadan, identitasnya itu mahal. Identitas umroh di bulan Ramadan itu mahal, di pertama, di pertengahan, apalagi di akhir. Akhirnya bisa jadi seorang karena mahalnya itu mungkin ingin dikenal, dia kaya, ingin dikenal, dia mampu, ini berat. Tapi harus dilawan Karena umroh itu adalah ibadah Dan spesifik di bulan Ramadan Ada keutamaan dan pian mendapatkannya Alhamdulillah Ya Orang ketika melakukannya Khususnya di bulan Ramadan Mesti tahu keutamaannya Yaitu kata Nabi Muhammad Umrohun fi Ramadan ma'i Umroh di bulan Ramadan itu setara pahalanya dengan berhaji bersamaku luar biasa. Maka, ketika Anda ingin meluruskan niat, yakinlah bahwasanya hanya Allah yang bisa mengganjar Anda. Pujian manusia sampai ujung lidahnya saja, hanya Allah yang bisa mengganjar semua capek dan ibadah Anda. Abaikan pujian orang, jangan sampai ibadah kita. Harta kita sudah keluar banyak, tenaga kita keluar banyak, waktu kita tersita banyak, tak tahunya ibadah kita nol. Kenapa? Karena ingin, yani untuk hajian, karena hanya ingin untuk dipanggil haji atau hajjah, karena biar tahu bahwasanya orang saya kaya, saya mampu umroh di pekan terakhir di bulan Ramadan no. Maka untuk orang yang misalnya tidak aman hatinya dari ria, mungkin yani e, merahasiakan boleh. Karena dia tahu dia nggak tahan dengan pujian orang. Walaupun tadi tentunya Allah sebutkan di awal, Anda selamatan boleh, tapi di antara fatwa Syekh bin Bas, selamatan untuk umrah atau haji kata beliau bagusnya setelah pulang. Karena kalau sebelum pergi belum tentu Anda pergi. Kata Syekh bin Bas dalam fatwanya, selamatan itu tahadutsan bin nikmah Anda ingin selamatan, ingin yang bersyukur kepada Allah karena nikmat ini, karena jutaan orang pengen umroh, jutaan orang pengen haji, tapi tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Maka anda bersyukur boleh selamatan, kemudian makan-makan dan lain sebagainya. Kata beliau akan lebih baik jika sudah pulang. Imbah tuntung hanya apalagi hajian. Ada orang yang sudah selamatan tak taunya Allah nggak jadi pergi. Maka akan lebih bagus setelah pulang ya. Tapi tidak terlarang untuk melakukan sebelumnya. Oke, okay. kemudian bagaimana? Uh, jadi, bagaimana cara meluruskan niat? Yakinlah, hanya Allah yang bisa mengganjar Anda, bukan manusia. Karena kalau Anda mendapatkan nikmat dari pujian manusia, Anda tidak mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui, meyakini ibadah kita, umroh kita diterima, kita tidak tahu yang kita usahakan kita ikhlas dan ibadahnya sesuai tuntunan. Ketika ibadah kita sudah ikhlas dan sesuai tuntunan, persyaratan itu sudah kita penuhi. Dengannya kita mengharapkan Allah menerimanya. Makanya semua kita sekarang belajar manasik agar ibadah kita nggak salah. Sudah keluar duit banyak, menyita waktu banyak, tenaga juga, tak taunya ibadahnya salah. Waduh, rugi. Inilah intinya kita belajar manasik sampai berapa tadi materi ulun tanya sampai dua jam ya. Tapi subhanallah pian semuanya kuat ya. Wallahualam Karena kadang merasa sangat takut apakah ibadah kita diterima Allah atau tidak. Memang harus ada rasa ini dalam hati kita dalam ibadah itu harus tiga amalan hati itu ada. Satu cinta kepada Allah makanya kita menjalankan ketaatan tersebut. Dua kita takut akan azab Allah kita takut bahwasanya ibadah kita ini kita tidak diterima. Tapi juga ada amal hati yang ketiga, pengharapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, tapi kita mengusahakannya dengan melakukannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu Oh, kalau kalau misalnya berkaitan dengan misalnya sampai di sana dan haid ya tidak bisa tidak ada jalan keluar ya kalau misalnya ya kalau misalnya masih ada waktu ketika anda sebelum pulang sudah bersih maka di hari terakhir itulah anda umroh iya tidak ada jalan keluar anda harus mengulangnya di hari yang lain syukur kalau misalnya ketika di Madinah lah kemudian anda haid dan kemudian selesai sebelum ibadah umrohnya maka anda bisa melakukan semoga pian uh, diberikan pengwaktuan yang tepat dari Allah ya agar kemudian bisa umroh ya Allah nabi timingnya soalnya <laughs> ya yeah. yang lain dari bapak silahkan ada mic-nya nggak silakan yang pertanyaan langsung silahkan bapak Assalamualaikum, Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Uh, Silakan, Bapak, kami ingin bertanya tentang masalah satu tentang kain ihram. Kain ihram itu kan boleh beri wangi-wangian. Hmm. Uh, kebetulan, seandainya kita melihat kain ihramnya ada najis, lalu kita laundrykan. Hmm. Apakah dibolehkan? Satu. Oh, siap. Ya, yang kedua, uh, kita ini kan dapat uh, Ramadan tuh tiga hari, apa empat hari? Dua hari. Dua hari. Uh. Okay. Bolehkah kita umroh kembali gitu untuk Siap. mendapatkan keutamaan tadi? Terima kasih. Siap, bagus. <tuh> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama dalam manasik tadi ulun sebutkan bahwasanya kita boleh menggunakan wawangian itu sebelum ihrom, mentah untuk ketiak kita dengan roll on. Laki perempuan boleh. Perempuan tentunya yang baunya sangat samar ya. Laki laki boleh yang rada kuat gitu ya atau kemudian pakai parfum di tubuh kita silahkan. Tapi untuk menggunakan uang yang di kain ihram maka ini terlarang. Itulah inti dari larangan. Kasusnya adalah seperti Bapak sebutkan, kainnya kita londrikan, maka kita harus berikan pesan kepada londrian Jangan berikan uang cukup deterjen yang ada. Karena deterjen yang ada itu, begitu kemudian dijemur atau dikeringkan, dia akan hilang baunya. Cukup dengan deterjen yang yang ada beri pesan kepada yang punya laundry khusus yang ini ya Mbak uh, jangan dikasih wewangian lain dengan ketika anda tadi pakai balsem ada wewangiannya dong anda pakai minyak kayu putih ada wewangiannya dong tapi dia bukan parfum maka boleh menggunakannya mungkin pusing-pusing sedikit ya kalau set anda sini anda diparut dan lain sebagainya wallah bisa yang kedua ketika anda mendapatkan ramadan Nin untuk yang barang Ustadz Dodi, Anda mendapatkan Ramadan dua hari. Bolehkah Anda umroh kembali? Silahkan, silahkan, karena keutamaannya luar biasa besar. Itulah tadi kenapa ulun pribadi juga fleksibel. Sebenarnya cuman, yakni karena ulun alhamdulillah bisa pergi setiap tahun, maka ulun sekali safar, sekali umroh. Tapi tidak mungkin untuk sebanyak, atau tidak untuk banyak orang. Inilah momen dia pergi, dan dia dapat Ramadannya cuman dua hari. Maka ketika dia ingin memaksimalkan, monggo. Untuk diri anda sendiri mengulangnya boleh. Untuk membadalkan yang lain, silahkan, nggak ada masalah. Karena keumuman sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Umroh ke Umroh berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara dua waktu tersebut. Teringat, bapak harus kuat fisik pak ya, harus kuat. Karena ini ibadah fisik ya. Karena cukup melelahkan Umroh. Ya, silahkan yang lain, silahkan naiknya. Silahkan ada yang ya, lain maaf, lagi pertanyaan mungkin tanya. dari Ibu ada pertanyaan Ibu? Assalamu'alaikum Ustaz. Ya, silakan Bapak. Ini tentang uh, niat ihram yang kedua, Ustaz. Oh ya. Uh, Di situ kan ada jika ada suatu penghalang maka aku bertahlul. Itu hmm. penghalang yang seperti apa dan bagaimana bertahalulnya Ustaz? Siap. Tunggu yang kedua lagi, Ustaz. Oh. <laughs> tanya teknis, ya uh, nanti kita pulang apa kena PCR lah. Oh, yang kedua teknis ya? ah uh, Oh lah. Kalau misalnya kena PCR yang mau saya tanya, PCR membatalkan puasa enggak? Tat? Apa itu? Bersih PCR, PCR, Tat. Oh, PCR apakah puasa? Iya, betul. Pertama dulu ya? Iya, makasih, Tat. Apa tadi yang pertama ya? Tahlul, <tuh> yang penghalang. penghalang. Oh, Tadi waktu manasik, di antara yang contoh yang disebutkan, kita terhalang itu. Kalau untuk ulun yang yakni ulun terangkan tadi itu sakit atau tiba-tiba mungkin kayak ulun punya keluhan jantung na'udzubillah misalnya ada serangan nggak bisa lanjut ulun mungkin baru jalan sebentar misalnya na'udzubillah mudah nggak terjadi misalnya jalan sebentar baru dari mikot selesai jalan sebentar allah sakit balik ke Madinah kita berarti anda ya dong untuk sakit yang berat anda nggak akan bisa menyelesaikannya tapi ketika anda sudah masuk berarti anda tinggalkan yani uh, rukun dan banyak kewajiban maka Anda hayur ah, hayur Anda karena belum makan ya. Anda harus bayar denda itulah kenapa kita memberikan pengecualian tadi dengan doa ya Allah jika aku terhalang maka di situlah tempatku berakhir selesai mudah-mudahan kemudian yang sedikit yang kita lakukan tadi di awal sudah oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tentunya ini bukan umroh yang sempurna, lawang oh, nggak selesai kok. Tawaf aja belum, apalagi saya, apalagi tahallul. Jadi seperti itu. Contoh yang kedua, terkadang untuk yang ilegal nih ya, ada sebagian TKI nggak dapat izin dari juragannya tetap pergi. Tapi kemudian misalnya ngoboy, nggak lewat perbatasan, lewat gurun mana gitu untuk perbatasan Madinah, dia bisa lewat. Set, tak taunya begitu mau masuk Mekah ketangkep dan di penjara. Satu pertama, safarnya sudahlah tentunya berdosa dia karena tanpa izin. Kedua, ketika dia tidak baca doa tadi, dia harus bayar karena dia sudah masuk dalam nusuk. Dia sudah masuk dalam ibadah umroh, tapi tentunya ketika di penjara nggak bisa menyelesaikan. Maka ketika dengan doa tadi, anda tidak kena denda, Entah itu dengan memberi makan enam orang miskin atau berpuasa atau kemudian membayar seekor kambing. Allah bisa. Jadi seperti itu manfaat dari doa. Fa in habasani habisun fa mahalli haythu habasani ya Allah. Jika aku terhalang dari sesuatu yang bisa menghalangiku, maka tempat berakhirku di tempat aku yakni terstop. Bisa itu di tengah-tengah Mekah Madinah atau bahkan mungkin baru keluar Madinah, Anda harus kembali. Wallahu anam bisa. Yang kedua soal teknis uh, ya, silakan. Uh, mungkin ini Ustaz, mungkin sebelum teknis karena PCR itu kemungkinan wajib. Oh, PCR Cuma, tadi ya? enak, dicolok hidung PCR kan oh, itu itu batal puasa atau enggak? Siap. Jama'ah rahimakumullah berkaitan dengan apakah PCR di mana dicolok di hidung itu membatalkan puasa atau tidak? Jamaah, segala sesuatu yang masuk lewat mulut entah itu makanan atau minuman itu bisa membatalkan puasa. Dan hidung itu pengganti mulut. Orang kalau sakit kemudian dia harus ada asupan makanan di mana dia sudah tidak bisa mengunyah, hidung jalan masuknya. Makanya ketika ada bahasan bagaimana obat tetes di mana harus diteteskan di hidung. Kalau rasa dari obat tersebut sampai ke lambung Anda batal. Beda dengan obat tetes telinga, karena telinga bukan jalurnya masuk makanan. Maka, ketika Anda, misalnya, telinga mungkin ada rasa sakit apa gitu, Anda teteskan obat, nggak ada membatalkan puasa, tapi kalau yang ke hidung ini perlu bahasan, karena hidung adalah jalan masuknya makanan. Maka intinya adalah, apakah rasa itu masuk lambung? PCR, belum rasa tidak. PCR, nggak ada rasanya, cuman anak wahin mana Tidak membatalkan PCR. PCR tidak membatalkan. Kenapa? Dia kita diambil sesuatu dari hidung tersebut. Bukan kemudian obat yang masuk yang ada rasanya kemudian euh, terasa di obatnya tadi. Ah itu batal tuh. Tapi PCR enggak. Enggak apa-apa. Enggak. Hah? Mata tidak karena mata bukan jalur masuknya makanan. Jadi Anda tetes enggak. Sekalipun misalnya ketika Anda tetes ada rasa di parut ndajang, enggak batal. Kenapa? Ini bukan jalur masuk makanan. Hidung yang menjadi pembahasan karena ia jalur masuknya makanan pengganti mulut. Kalau terkadang ada orang sakit, ulun ingat sekali mertua ulun juga sakit, kemudian rahangnya bermasalah, enggak bisa lagi bergerak, tapi makanan harus tetap masuk lewat hidunglah caranya. Ya. Uh, untuk PCR uh, ada kemungkinan sih uh, kita masih ada PCR ya. Karena sampai saat ini Indonesia masih mewajibkan Orang datang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus PCR, jadi kemungkinan kita akan PCR di Mekah atau di Jeddah nanti. Satu kali. Yang kita tunggu itu adalah e, PCR ketika sampai di Indonesia. Karena e, informasinya yang terakhir ini e, dari Menteri Sandiaga Uno, cuman masih belum rilis lagi. Itu beliau berkata bahwa e, PCR karantina mau ditiadakan. Tapi masih belum valid infonya karena belum keluar SK dari Satgas Covid. Mudah-mudahan nanti April sudah keluar sehingga karena yang karantina ini dari sekian ratus orang itu selalu saja ada yang positif, walaupun lima tujuh dari dua ratus ada tujuh katanya. Tapi kan kalau kadarullah kita yang ketimpaan positif, otomatis kita harus karantina ke wisma atlet itu sepuluh hari biasanya. Uh, dan itu saat itu juga ada PCR pembanding supaya bisa di apa diatur apa dikondisikan kata bahasa itu tapi yang pasti ada PCR pembanding supaya bisa negatif supaya bisa balik ke daerah tanpa harus kuis mata karena biasanya yang positif itu OTG yang istilahnya tanpa gejala istilahnya sehat fisiknya cuman mungkin drop karena kecapean kan wajar. Jadi itu aja. Jadi untuk saat ini insya Allah untuk masuk Indonesia masih ini jadi kemungkinan kita akan PCR cuman mudah-mudahan nanti di di Jakarta nanti tidak ada karantina itu yang kita harapkan mudah-mudahan Kita uh, gitu, itu saat, ada lagi yang mau bertanya masih ada lagi pertanyaan ibu-ibu mungkin cukup ya ah, ibu ini ada gimana kalau ini pertanyaan terakhir habis ini kita main-main eh main-main kita lihat lokasi itu ya silakan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam, silakan Ibu tentang motong rambut tadi Ustadz. ya. berarti kalau untuk khususnya untuk Ibu-Ibu motong rambut sendiri berarti kita boleh sanggup gunting ya ustad. bawa gunting ketika okay. sa'i okay. bisa dari Enggak Indonesia usah. jadi pertanyaannya apakah boleh motong sendiri berarti bawa gunting sendiri oke, okay. okay. Mbak Ketika sendiri. Anda sa'i, nggak usah Anda potong di kamar hotel aja. Saling memotong satu sama lain boleh, iya. Ini di antara kesalahan sebagian kaum Muslimin, bahwasanya yang memotongkan rambut dia harus yang sudah tak enggak, enggak benar. Boleh, masing-masing belum tak tapi saling memotongkan. Seukuran, yakni uh, kuku aja, sedikit kumpulkan semua jalinan rambut pian, potong ujungnya sedikit ibadah Anda selesai. Tapi ingat, Oke, jangan motongnya di marwa. Anda akan menyingkap rambut Anda, enggak boleh. Di kamar aja, di kamar aja. Barulah. Bapak juga bantu istrinya. Bapak sudah gundul klimis, kemudian, yakni bantu istri Anda untuk tahalul. Mohon bisa. Uh, untuk yang mau bawa gunting itu masuk tas koper ya, jangan tas koper Ay, bagasi yang masuk ini, bagasi. Ini, ini, Jadi ini bukan, bukan di tas kabin atau Serempang karena itu akan disita di bandara. Kalau mau bawa gunting, kalau pian kada bawa gunting mungkin perempuan yang lain insya Allah ada juga yang bawa gunting Hah? masuk di tas koper intinya itu. Iya. Iya. Ada Aisyah. Iya, iya, silakan. Satu lagi ya. Silakan. Ini kan padat di sana ya. ya. Kalau misalnya kita terpisah dari rombongan itu bagaimana ya caranya? Uh, apa tadi ah? Ketika terpisah dari rombongan Ustaz. Oh, siap. Oh, bagus nih pertanyaan. Bapak Ibu yang belum melihatkan <tuh> Ini sangat mungkin terjadi di mana pian bukan lagi cuma terpisah dari rombongan ketika tawaf atau terpisah dari rombongan ketika sa'i. Terpisah dari suami pian pun sangat mungkin. Yang tadi teingkuti orang Afrika, ayo. Karena pian fokus mengikuti buku hafalan kita tadi paling 9 atau 10 zikir dan doa. Hafalkan aja. Jadi Anda fokus di jalanan itu, Fokus Anda dengan suami Anda atau dengan istri Anda. Terkadang orang itu terpisah karena fokus lihat buku, hmm, hilang, jamaah yang lain. Kalau Anda pakai hafalan, nyaman. Oke. Okay? Oke. Okay. Ketika Anda pakai hafalan pun, totonya ketika tawaf terpisah. Bukan lagi pian dari rombongan, pian dari ustadz Dodi, pian dari ulun misalnya. Dari pasangan Anda pun Anda terpisah. Maka Anda sebelum masuk masjid. Anda dan pasangan sudah harus punya patokan bertemu, atau ketika kita sudah berkumpul satu grup, begitu masuk nanti guide akan menentukan siapa yang sudah selesai ngumpul di titik ini. Ya, harus ada perjanjian seperti itu, satu titik yang mudah Anda hafalkan, pasti Anda dapatkan di masjid. Kalau lampu itu masih enggak, lampu warna-warni masih enggak, lampu hijau. Ustaz. Hah? Jadi, kalau oh, misalnya iya. terpisah pada saat tawaf itu tunggunya di lampu hijau bisa di garis orang Isa. mulai itu tapi ke pinggir agak ke pinggir supaya tidak eh, agak maju sedikit mungkin supaya tidak kena sama yang nanti kita dari misalnya terpisah nanti insya Allah dari mutawif akan nyari ke arah sana hmm. ketika tawaf ketika sa'i tunggu aja mungkin di safa kali ya di safa atau di Marwah, tunggu ketika terpisah nunggu ke Marwah ke tempat yang mudah terlihat nanti tunggu nanti insya Allah akan ada ya yeah. Mut, e, dari TL atau mutawif yang akan menjemput itu, kalau insya Allah juga e, mungkin kita, kami mengingatkan, ketika sampai di sana, baik di Madinah, itu insya Allah e, jangan lupa minta kartu hotel, kartu nama hotel ke TL atau ke guide, jadi kartu nama hotel jadi selama di umroh, itu kemana-mana, pian harus bawa ID card, ada kalung, kita berikan. Terus kartu nama juga dibawa karena ketika terpisah Pian menunjukkan itu ke orang-orang Insya Allah akan diantarkan ke mereka ke hotelnya Insya Allah akan diantarkan kalau Pian terpisah terutama yang sepuh yang e, anak bawa orang tuanya atau yang apa e, yang tua itu jangan lupa harus bawa ID card karena itu sangat membantu Insya Allah di id card kita juga ada nomor telepon tl kita Solo juga itu akan dihubungin juga ya. itu di Mekah maupun Madinah di ada. Mekah itu pintunya ada nomornya nggak sekarang ada ya Mekah, Mekah ada, ada nomor cuman kalau patokan nomor terlalu luas Ustadz. Oh iya jadi kalau, kalau di Madinah ada nomor pintu ya itu di antara titik yang mudah untuk bertemu pokoknya imbah sholat imbah yang ini misalnya sholat sunnah kita bertemuan lah di mana di pintu 25 misalnya udah tunggu aja di situ sesuai perjanjian apalagi sekarang mudah dengan handphone ya pintu 25 ya kita nanti di Medinahnya di pintu bagian belakang pintu 15 belas pintu lima kanan, kanan kanan kiblat berarti kanan, ya kanan masyarakat. kiblat so. itu tuh ketemu di pintu ya kalau di Mekah tadi mungkin ya di bawah lampu hijau dulu zaman ulun itu ada lima lampu Bening. Di dalam tempat tawaf tuh ada lima lampu besar, beda-beda warna, jadinya mudah dulu itu. Kita ketemu di bawah lampu merah. Kita ketemu di bawah lampu putih waktu itu ada merah, putih, hijau, biru, kuning. Ada lima dulu lampunya. Sekarang cuman hijau, yaitu lampu yang sejajar dengan hajar Aswad bisa ngumpul di situ. Karena cuman satu lampunya. Enggak mungkin Anda kemudian tersesat kenapa? Cuman ada lampu hijau di dalam sana. Walaupun tentunya... Anda jangan kemudian melawan arus orang tawaf. Ikuti aja orang tawaf, sih, tapi pian menyamping, ketemu lampu hijau. Mungkin sekarang pian susah bayangkan ya, nanti kita di halaman kita praktekkan. Oke, lanjut. Mau langsung praktek nih ibu-ibu? Uh, Masih ada juga kah tenaganya? <laughs> Ijin ada Bustan lagi bertanya. Eh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waktu tawab itu kan kita dalam keadaan wudhu ya Pak Ustad. Hmm? Terus pada saat proses tawab itu ada pasangan kita atau siapa gitu yang batal hmm? wudhu. Hmm. Nah, kita apakah menerus terus tawab kita? Meneruskan yang tadi tersisa atau dari awal? Menung enggak, apakah menunggu kawan? Boleh enggak menunggu kawan wudhu dulu? Oh, siap, siap siap. Oke. Makasih. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi Bagus, wabarakatuh. Ibu. Jadi kalau misalnya Seseorang ketika tawaf kemudian dia eh, yakni batal wuduknya, pastinya dia wuduk. Nah, pertanyaan Ibu ini apakah kita kemudian eh, boleh nunggu teman? Boleh, Bu. Dan itu di antara momen Anda bisa istirahat. Ya, Tadi yang ulun bahas ketika manasik adalah yang cukup bermasalah kalau jedanya sangat lama. Kalau jedanya sangat lama. Tapi kalau jedanya yakni 15 menit, 30 sejam itu masih dihitung mutawaliyah, masih dihitung berurutan antara satu ibadah dan ibadah yang lain. Enggak apa-apa. Jadi anda wudhu, tunggu, sambunglah tawaf dari mana anda tadi berhenti. Bukan dari awal ya, sambung misalnya tadi baru dua setengah, ya berarti sambung sisanya. Bukan kemudian ketika batal, ya ini dari awal lagi, enggak. Sambung sisanya saja. Plus, ini bahasan penting ya. Bahwasanya ketika anda tersentuh orang yang bukan mahram Anda, Anda tidak batal. Ya. Jadi kalau misalnya Anda berprinsip tersentuh yang bukan mahram batal, betapa repotnya ibadah ini. Betapa repotnya ibadah tauf ini karena Anda pasti tersentuh orang. Sentuhan yang pasti tidak sengaja. Sengaja saja misalnya suami ini menyentuh istrinya, sebagian orang kan berpendapat suami istri saja, kemudian kalau tersentuh membatalkan. Subhanallah, Nabi Muhammad setelah wudhu itu mencium sayang istrinya baru pergi sholat. Sun sayang, mesti sengaja mencium istri. Enggak ada kemudian suami mencium istri, kalau sengaja dengar aja. Enggak, mesti sengaja kan. Dan Nabi Muhammad enggak wudhu lagi. Itu antara suami istri. Nah, dengan yang bukan mahram ketika tidak kesengaja apalagi. Kalau sengaja pun anda nggak batal, cuman haram. Beda ya. Haram, anda berdosa menyentuh yang bukan mahram Apalagi tidak sengaja, maka tidak ada dosa dan anda tidak batal. Betapa repotnya anda kemudian kalau anda mengikuti itu perkataan Imam Syafi'i. Kita hormati. Ya, tersentuh membatalkan itu pendapat Imam Syafi'i. Kita sangat hormati, kita terbuka dengan itu. Tapi dalam ibadah umrah ini khususnya ketika tauf dan sa'i, tidak mungkin Anda tidak tersentuh orang. Maka yakni eh, ambillah kemudahan itu. Lanjut dengan ibadah Anda, mungkin berusaha, ah ini trik ya. Bapak-bapak yang bawa istri, kalau bisa bukan berdampingan kanan kiri. Bukan berdampingan kanan kiri, tapi bapak di belakang istri. Kalau berjubel Di depan Ka'bah, di bulan Ramadan, ada orang bermaksiat, ada aja. Kotanya suci, orangnya enggak. Ya. Maka dia ya. mungkin akan lihat nanti begitu banyak orang dia sambil toh dia memeluk istri. Tok dia, ya, tapi dia peluk istri. Nah, Betul-betul dipeluk jarang itu. Wah, biar. Sayang banget kok bini. Nah, anda -bini tegau, hmm. ini sopan, ini. tuh orang atau Hmm. Mbah Tuntuk ini siapa nih? mungkin kan itu istri anda ya jadi ini juga tips ya kalau misalnya lapang beya lapang nyaman oke lah kanan kiri dan dengan ayun ayun lo ayun kalau kalau misalnya lapang enak kanan kiri gitu, itu berdampingkannya tapi kalau penuh banyak kalau bisa istri anda ke depan anda jalan anda akan dapatkan itu banyak nanti di sana orang luar biasa mereka menjaga istri-istri mereka agar tidak yang ini ada laki-laki yang mungkin error otaknya banyak cerita jamaah umroh jamaah haji seperti itu laki-laki yang yang error lah ya memang sengaja dia memetin pepet diri sama perempuan-perempuan Allah oh, yang bisa oknum lah itu dua orang semuanya pasti uh, sudah kayak ada lagi kak bu Matahari makin turun, nih. Kita praktek yuk, sebentar yuk, bentar aja.